بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم أما بعد. صدر صدرك يعني رحمة الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kesempatan di bulan Ramadan yang berkah ini, di penghujung Ramadan ini, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan dan kita kumandangkan kepada baginda kita. kekasih kita, panutan kita, idola kita, pemimpin besar kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan risalahnya hingga akhir hayat kelah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Insya Allah kita akan bisa menguatkan nilai takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu yani wa taala. kita senantiasa takut kepada Allah. Kita terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita takut akan siksaannya. Karena kita takut akan azabnya, oleh karenanya kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa terus mendambakan menjadi orang-orang yang mutakin, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bisa menapaki hidup ini selalu dekat dengannya. Insya Allah, ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan kita akan dimudahkan oleh Allah ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala maka kita akan diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannahnya insya Allah Saudara-saudaraku seiman dan seperjuangan dalam kehidupan yang sekarang kita rasakan berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan, berbagai macam tantangan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita mulai dari musibah, musibah penyakit, corona, dan lain sebagainya. Tentunya ketika kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi kita pun tidak tahu seperti apa dalam kehidupan kita ini. Karena alhamdulillah, insyaallah kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, maka kita akan dimudahkan oleh Allah, diberikan bimbingan oleh Allah, diberikan petunjuk oleh Allah. Ihdinash siratal mustaqim. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang lurus. Tak ada yang lain, siapapun manusia, tak akan ada yang bisa memberikan jalan yang baik, memberikan jalan yang lurus dalam kehidupan manusia ini. Oleh karenanya, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bisa menjadi pribadi-pribadi yang mutakin menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni kita harus senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Insya Allah kita akan bisa. Dan kita bisa melihat jannah di pelupuk mata kita. Kita bisa akan menapaki surga Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa akan merasakan bagaimana lezatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saja barangkali yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.